konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview. Banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Suatu hari di JPL 227 Walantak, Kota Serang. Ngerekam di sini enak, full view, tapi resikonya sangat tinggi, kehalang bus. Tapi syukur-syukur dengan perekaman kali ini tidak ada bus yang berhenti di depan palang kereta. Kalau mobil tipis, ceper, angkot masih gua bolehin, cuman kalau udah bus, truk, aduh. Mana keretanya jarang lagi. Infonya kereta ini akan melintas jam 10.35 ya. 10.35 atau 10 gini. Ya udah, kita review aja, guys. Ya tanggal 10 udah saya siap aja ya. Di sini ada suatu keanehan. Apa maksudnya ini? Mungkin yang kuning ini rambu akrepur mungkin. Ya kan? Mungkin rambu akrepur. Terus yang ini rambu dua sepur. Tapi maksudnya apa nih ini dipasang di JPL satu sepur, cuy? Emang kalian nggak tahu artinya kah? Rambu silang data dengan huruf V kebalik ini, yang sebenarnya itu adalah rambu menunjukkan kalau ada dua, ya, dua kereta atau dua sepur. Saya nggak yakin ini genta bunyi, jadi saya siap-siap aja ya. Nah, ini berhubung karena ada dua kereta yang melintas nanti, ya, lokal, sesama lokal merah, jadi gua abis ini langsung meninggalkan lokasi, langsung ke JPL Jamaksari. Kita review ke palangnya. Kalau dilihat dari seberapa banyaknya pemberat, kayaknya ini MO nih. Ya, kalau di JPL lokal merah tuh kayak gitu. Pinggirnya bukan merah tapi putih tambus silangnya, atau Andreas Cruises. Kalau melihat model JPL ini serong seperti ini, mengingat JPL di Nagrek. Ya. Nagrek. Mirip lah, mirip-mirip. Nih, kalau ini bedanya. Ini enggak ada bedanya, sama, Ding. Susunan palang pintu dan jalan itu sama ya, kalau sama kayak di Nagrek. Posnya di sini. Ya kan? Serong seperti ini mirip lah, sama persis. Cuman yang bedanya tuh yang di Nagrek lebih rame kereta yang lewat daripada yang di sini. Di sini ya lokal merek doang, belum lagi randeknya, belum lagi apanya tuh? Randek, halus randek apa ya? Ya randeknya, yang baja koilnya, malamnya baja koil tuh. Ya kan? Ya udah, mari kita saksikan ya, guys. Semoga tidak ada bus yang melintas karena di sini jalur ini kan jalan nasional lah, pasti ada bus yang lewat. Saat lagi kalian akan mendengarkan alarmnya. Dan ternyata seperti apa? Kita lihat. Ya, kita dengarkan baik-baik alarmnya. Wah. Pasti Sahri suka nih, teman-teman. Alarm langka. Udah gitu lampunya hazard. Wow. JPL Nagrek nih, guys. Tapi versi Banten. Ya, untungnya yang berhenti di depan kebanyakan roda 4. Untungnya roda 4 ya, guys. Soalnya kalau bus yang lewat repot, cuy. Nah, karena yang lewat lokal merah saat lagi dari arah
Walantaka ya guys, dari Walantaka. Kita tunggu aja ya saat lagi. Jadi nutupnya tuh memang nunggu info dulu ya, jangan main nutup aja setelah genta bunyi karena bisa macet banget ini ya kan. Di sini putar balikan jauh loh, putar baliknya jauh. Kalian kalau nggak tahu jalan, buset dah, sumpah nggak gimana gitu. Oke, kita lihat kereta yang lewat ya. Apa aja, apa aja. Ya kali jalurnya udah banyak, cuma satu. Pokoknya kalau yang lewat tuh, kalau nggak lokmer ya randek. Itu yang biasa lewat. Selain itu, kalau malamnya ada baca koil, kosongan dan isian. Baca koil malamnya. Tapi kadang kalau mau ngerekam pasti terangnya tuh nggak bisa di deket rumah kayak kamu mandan misalkan karena tengah malam. Nah lokal mereknya sudah lewat ya guys, kita pindah ke lokasi berikutnya di ILC. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Level Crossing. Sampai jumpa di episode berikutnya setiap hari jam 5 di YouTube Alif Rasa.